Viral, emak-emak berkerudung lebar di Pati terekam CCTV curi dompet pedagang telur. Rekaman CCTV aksi pencurian seorang perempuan berjilbab hitam lebar dan bermasker di kios pedagang Pasar Puri Baru Pati, Jawa Tengah, viral. Video rekaman CCTV saat emak-emak berkacamata itu mengambil dompet di laci milik pedagang pasar diunggah oleh akun Instagram @patisakpur. Saat berita ini ditulis, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, petang, video tersebut telah ditonton 2 juta kali. Dalam video tersebut, tampak si pencuri mendatangi lapak pedagang telur di pasar. Dia tampak meminta pedagang membungkus pesanan telur. Tak lama berselang, pembeli lain datang. Si pencuri pun memanfaatkan kelengahan pedagang yang tengah sibuk melayani pembeli lain. Si pencuri merogoh laci meja kios yang sedikit terbuka, kemudian mengambil dompet dan menyembunyikannya di balik jilbab lebar yang ia kenakan. Sekejap setelahnya, si pencuri langsung melengos pergi. Ditemui di Pasar Puri Baru Pati, penjaga kios, Ana, mengatakan bahwa pencurian itu terjadi pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, lalu. Saat itu, seorang emak-emak berpura-pura memesan 15 kg telur dan meminta telur-telur dibagi dalam 5 bungkusan berbeda, masing-masing 3 kg. Ana curiga, sebelum melancarkan aksinya, si pelaku sudah pernah datang untuk mengintai. Pakaian yang digunakan mirip seperti yang dikenakan saat mencuri, yakni jilbab lebar dan masker. Ana menambahkan, pemilik kios sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.